Selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran terhadap CPT. Oops. Berharap berhati-hati ya teman-teman, dikarenakan per dari CPT ini sangat kuat. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman, kampas dari CPT ya berkarat yang mengakibatkan ngejam ya. Untuk selanjutnya kampas CPT kita cuci ya. Kita bisa menggunakan bensin atau mungkin material lain ya yang bisa kita gunakan untuk mencuci. Pastikan juga untuk pernya ya teman-teman, bersih dari korosi ya. Pastikan juga keadaan pulinya ya teman-teman, puli harus bisa maju mundur dengan ringan ya. Oke teman-teman, setelah kita bersihkan CPT kita rakit kembali ya, dan jangan lupa kita lumasin grease ya atau stempel. Oke, setelah CPT terpasang ya, atau kondisi bagus, berikutnya kita pasang untuk panelnya ya. Di sini panel dan roller kita ganti ya, dikarenakan panel sudah tidak layak pakai. Dan di sini kita ganti satu set ya dengan rollernya. Oke, kita pasang ke 6 roller ya pada rumahannya, dan pastikan roller bergerak bebas ya. Dan jangan lupa kasih grease ya.
Oke, teman-teman. Setelah pan bel terpasang, berikutnya kita kencangkan kedua baut dari puli-pulinya ya. Oke, setelah kedua baut puli kita kencangkan, berikutnya kita coba tes hidupkan ya. Di sini kita tes apakah CPT berfungsi dengan baik ya. Teman-teman, di sini bisa kita lihat bersama-sama bahwa CPT sudah bisa berfungsi dengan normal ya. Oke, tahap selanjutnya kita pasang kembali untuk koper panbelnya ya. Di sini akan kita lakukan penggantian terhadap gasketnya ya. Dikarenakan gasket yang terdahulu telah rusak yang mengakibatkan masuknya air ya ke dalam ruang panbel.
Oke. Pemasangan koper pan bel juga udah selesai ya, teman-teman. Kita coba kick ya, dan kick juga bisa berfungsi dengan baik. Orang lagi bang. Dan tahap terakhir teman-teman, kita ganti untuk filter udaranya ya, dikarenakan filter udara tidak bisa dipakai kembali dikarenakan basah ya. Demikian teman-teman tutorial saya kali ini, bagaimana caranya step-step
di dalam mengatasi sebuah motor yang ngejam karena kebanjiran ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya. Dah.